lebih mematangkan karakter dari sendiri, betul mematangkan nanti Umi akan apa ya, buat pelajaran hidup dia lah dari pengalaman dia, wejangan atau bagaimana? Ya, ya, yang jelas memang saya bilang mudah-mudahan semua ada hikmahnya. Amin. Amin, insya Allah. Mungkin cara Allah harus seperti ini, ya kan? Jadi kita syukurin aja apa yang udah ada, insya Allah untuk kedepannya dia akan selalu apa ingat hal ini. Aduh, Dawiani juga sampai bilang, aduh mama, aku nggak bisa tahu, nggak bisa bilang deh kalau udah ingat hal-hal yang seperti ini, aku nggak tahu. Jadi dia tinggal nangis aja. Aku minta keridoannya mama dan aku minta maaf banget. Kita, saya sebagai ibu sudah pasti memberikan keridoan karena kasihan kalau saya nggak beri keridoan untuk Umi. Kayak gitu. Umi, yang membuat Umi masih tetap menerima Syekhang itu menjadi Muhammad. Yang Muhammad menjadi Umi mempercayakan tetap untuk Dawiyah. Gini, manusia ini kan semuanya ada proses, ya kan? Kita nggak bisa bilang penjahat selamanya jadi penjahat. Juga pengguna ini insya Allah mudah-mudahan dengan tekad niatnya dia, insya Allah juga seperti itu. Jadi saya percayakan banget Muhammad harus begini-begini. Dan saya lihat juga mereka saling cinta, gitu, kayak gitu. Dan saya juga, perkawinan saya juga sama abahnya juga emang cinta awalnya. Cinta yang paling saya utamakan. Ini pengagum cinta. Pengagum cinta. Jadi memang kita gak bisa kalau namanya anak udah cinta, saling cinta, terus saya mau cut lagi, akhirnya malah jadi gak bagus gitu loh. Dan kita juga yakin, dan kita juga ngelihat bahwa Muhammad itu juga kan dari keluarga baik-baik. Artinya kesalahannya Muhammad ataupun Dawiyah dalam masalah penyalahgunaan narkoba itu kan cuman sesuatu, biasalah proses kehidupan, bisa kena kepada siapa aja. Jadi insya Allah hikmah dari ini semua, mudah-mudahan mereka bisa kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Dan mereka semua itu juga Muhammad kita lihat dari keluarga baik-baik, jadi buat kita gak jadi masalah. Apalagi kita juga yakin mereka juga bikin statementnya janji untuk kedepannya lebih baik. Insya Allah kita berprasangka baik. Oke, Umi Selanda itu sempat berada bahwasannya maafin Muhammad Sabarizi, Umi tidak mengundang Garuda. Itu benar Umi bagaimana? Umi kabarnya dengan permasalahan kemarin Umi tidak mengundang. Komplainnya masih berlanjut. Iya, berkomplain berlanjut. Gimana Umi? Bilang katanya gak diundang Umi. Menikah besok tanggal 2. Iya. Gimana Umi? Karena gini ya, semuanya diundang nggak? Nggak diundang memang. Karena memang gimana ya caranya ya? Karena yang dia bikin semuanya melalui TV, media semuanya, yang kita saya cuma nonton aja apa yang dia berucap. Itu kalau dia bilang saya sedih, saya sebagai ibu lebih sedih lagi. Karena saya yang melahirkan dia. Jadi jangan dibalik, yang saya dibilang saya harus minta maaf sama dia, kok lucu gitu. Apa memang dunia sekarang orang tua zaman now. Zaman now ini saya harus minta maaf sama anak. Karena saya cuma ngikutin apa yang dibicarain sama Dawiyah kepada saya. Wirda. Jadi saya cuma lihat kok makin lagi. Itu yang saya lihat, ya. Dan sampai detik ini juga, kemarin kita, saat ini kita udah masuk bulan Rajab ya. Rajab yang lalu, artinya kita udah tahu. Kita terbiasa, soalnya kalau bulan Rajab tuh, insya Allah sebagai umat muslim, kita udah siap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi Rajab tuh udah kita mulai tata hati, mohon maaf ke orang tua, ke kerabat, dan sebagainya, memperbaiki amal ibadah kita. Biasa yang diajarin Umi sama Abah kepada kita seperti itu. Jadi tradisi kita memang kalau udah bulan Rajab, biasanya kita datang ke Umi, minta maaf, terus ngomong ke kakak, ke adik-adik, dan itu gak dilakuin lagi sama Wirda di bulan ini, di tahun ini, gitu kan. Jadi buat Umi, ya mungkin gimana mengundang gitu. Apa ada salah satu bentuk kekecewaan Umi sendiri untuk Yurda tidak mengikut sertakan dalam kegiatan seperti ini, Umi, atau bagaimana? Gak bisa. Ya sekarang gini aja deh, dia gak pernah berhubungan sama Umi gitu kan, gak pernah datang ke Umi, gak pernah telepon sama Umi.
Umi rumahnya tetap masih yang sama. Sama. Bahkan lucunya gitu ya, kita ada di grup keluarga besar Bin Jindan gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau saya bilang, kalau saya sebagai anak dan semua sebagai anak dan selayaknya manusia ya yang beradab gitu kan, ya apapun yang terjadi harusnya yang namanya yang lebih muda, apalagi ibu sendiri, dimanapun ya harusnya kalau memang kebaikan yang akan ditempuh ya pastinya Wirda yang datengin Umi, bukan begitu kah? Gitu. Ya. Tapi dari